Posisi di pertigaan Malaka, bro. Pertigaan Malaka, jalan merayap. Oke. Okay. Kelihatan dua unit. Di belakang ada lagi. Oke. Okay. Oke, okay, tiga, kelihatan tiga. Kelihatannya kabelnya ini nih kurang tinggi. Gak tau dapat apa enggak. Ya, truk Scania ya. Kelihatannya kesulitan untuk belok, teman-teman. Gak terlalu patah ya. Gak dapat beloknya. Terlalu panjang. Habis. Ini mobilnya harus stop ini. Oke. Yang lihat kabelnya di atas itu ya. Iya, kelihatan nyangkut gitu. Ada. Oke, kabelnya lebih angkat. Ini mobile krem. Kabelnya banyak banget. Oke, kita lihat apakah drivernya secanggih yang pertama tadi. Ini lebih rendah ini. Atret dulu berapa kali? 3 kali lah. Oke, langsung dapat ini. Oke, sulit. Tinggal atasnya kabel. Ini lebih enteng ini ya. Katanya ini bagian dari tower.
kalau panjangnya sama. Oke, kabel udah tertangani. Ya, kita kasih lewat dulu. Kasih lewat dulu. Kita jalan yang lain. Ya, unit ketiga bersiap maju. Ini kita belum tahu isinya apa ini. Dapat. Nah ini kelihatannya nggak kena kabel, aman kabel. Ini lebih rendah aja. Oke, bersiap unit keempat. Si mobil Scania. Wih, Aris. Sekali lagi dapat dulu. Oke, sip. Maju daya. Eskavator. Green board pile tadi, nggak kelihatan. Eskavator ternyata Sunny. Nyangkut kabel sobatku. Nah, itu ada petugas naik. Duh, ramah amat. Nyangkut ya. Oke, aman. Sip. Posisi sudah di dalam semua, Pak. Tepat jam 1 lewat 10. Jam 1 dini hari. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 unit, Pak. 4, 5 mobil maksudnya. 5 mobil. 5 truk. Wah, gelap di sana ya. Posisinya sementara ada di jalan bawah. Nanti diturunkan dan langsung masuk ke area apa namanya, tanah sana, turun ke tanah. Baru unit armada truknya nanti langsung keluar, langsung pulang. Setelah menurunkan alat beratnya. Demikian melaporkan, Pak.